It's not easy, so that's very good. Tu benda yang aku nak faham, kadang-kadang apa shaky, just smooth. Ayau nak lah. It's a good opportunity to I would take the time untuk. Hello, aku sini. So, hari tu kita akan bedak music video yang antara paling mayo orang minta yang aku untuk review. Penghidup Aku by Melissa Francis. Minta kasih. Penghidup Aku by Melissa Francis, directed by Joanne Lai, dikeluarkan oleh Suka-Suka Malaysia, Suka-Suka Mai, I'm not sure. Sorry, itu salah sebut. So, kita start dari apa yang mana pasal music video tu. So, benda pertama yang aku sedar pasal music video tu adalah warna, yo. The color grading, the color correction of each shot memang done to perfection. Color tone sedap tu, sedap kena tema like teal and orange. So, you can always see a bit of teal and then a bit of orange in each shot. So, consistent dalam seluruh video tu, colornya, color gradingnya memang consistent. Ni teh ke kenyak je. And that's really good. It's hard to do untuk maintainnya in every shot. And sedap ya pelbagai lokasi yang sedap shoot, pelbagai cara scene. So, they keep maintain the color. Udahnya, benda yang orang paling banyak nyebut tengok benda komen buat music video tu adalah cerita ya. Cerita yang betul-betul dah tie korang. Dah so cerita yang dia do sedap tu betul-betul sesuai dengan lagu, betul dengan maksud, dengan jiwa lagu tu ya betul-betul dah tie. Cerita pasal this family apa indah ya belayo laki ya bisik dengan orang bukai. So ya bertahan dengan anaknya je. Anaknya pun faham dengan nama terbelaku dalam family. So nama benda this family pun benda cerita yang berlaku tu salah faham antara sedap. So cara sedap untuk nunjuk ke setiap benda yang berlakunya sangat jelas. So non menitih ke cerita tu pun senang, non faham. So the storyline is really good. Okay, it betul-betul kena dengan cerita, dengan jiwa lagu tu. Sikit yang aku suka pasal music video tu adalah pemilihan shot sedap. Okay, dalam videografi ya, tiada madah orang dengan nuan, oh tu salah. It depends. Nuan duk lah madah sesuatu benda tu salah secara umumnya. Ya salah dalam situasi apa. So, pemilihan shot sedap dalam music video tu, contohlah aku ngambil scene sedap penyanyinya ngau laki ya belayo. Cara sedap shoot bendanya untuk menyampaikan sesuatu perasaan sesuai. So, nanti ya belayo, aku kan buat benda yang sama. Aku kan ngadui handheld berkenyak juga. Untuk merik perasaan yang macam dok pasti kadang-kadang bisi a bit of focus dok untuk tetap. So, bendanya dok clear. So, sesuai dengan apa emosi nuan apabila nuan tengah belayak berkenyak. Apabila datai buat scene-nya indah ya, datai dengan bilik anak ya benung tindua, neguk anak ya buat mua kenyak. So, bisi close up shot jari ngagai anak ya. So nampak keibuannya dia. So shot dia pun nadai shaky, just smooth je, relax je shot dia. So cara sedap ya shootnya sesuai dengan apa yang berlaku dalam image. Sedap ya faham bahawa cara no shoot meri kesan ngagi emosi orang kemedok. So satu lagi yang ku nampak dalam music video tu adalah cara sedap nak transition. Tidak mendok basic sequence ya ke ngadu time lapse kan. So no alam mendok hari seduaya keterubah masuk rumahnya, albisi anaknya sampai ke masa dia tu lah dalam music videonya. So ya basic ngadu efek ya pusing kenyak. So cara sedap go through different sequence-nya ataupun masa ataupun era dalam era ke apakah period dalam period lah. Masa dalam kehidupan sedapnya. So sedap bisik ngenak transition tu cara ayo tukar ayo shot ke shotnya. Bisik like almost like a smoke effect pun transitionnya. It's very very interesting. Kuna kalau medak transitionnya berkenya ya dikena untuk tujuannya lah. So ya sesuai ngenya. And secara technical lah, I would understand lah mana kok clone all the different shot in the same almost continuous shot kan. Nanti aku direct cut kan, ya memang akan lebih susah nak ngasuh ya cun-cun. So ya kan nampak kadang-kadang bisik sekedok shotnya ya not untuk align ataupun kadang-kadang shot yang tak sama speed ke or something or lighting ya or anything. Apabila nak ngenak transition ya bukannya. So in between shotnya ya not untuk pedak. So even if you transition kenya NBC a bit of berbeza antara shotnya ya not pedak lah bayang ngenak transitionnya. So the way sedap yang ngenak transitionnya untuk sequence-nya adalah sangat sesuai and ia nutup lah bisik sekedap benda yang mungkin tak boleh disembunyikan apabila yang kena direct cut. Okay, so
apa yang boleh improve dari music video tu? Music video tu memang dah manah dah. So apa yang boleh improve dalam music video tu? Okay, I notice a few things. Kebanyakan benda tu it's not really, I mean if Sidot nak ngadu pun it's not gonna make a big difference. But if aku ngadu cerita yang sama and aku adu music video yang sama, I would probably do these things lah. So tu adalah penambahbaikan yang aku direct and then aku akan ngadu begitu. So the first thing I notice adalah overlay. Overlay tu adalah sesuatu yang ku kalau sebut sebab apabila aku review music video Sullivan gitu. Okay, penggunaan overlay, aku faham. Your overlay memang nongkah just tempek je berdepan kenyak. But sometimes apabila bisik nama dah buat shot tu kan, ia bisik nampak fake. Nama kebohan nampak fake because ia just berdepan. But if aku and aku bisik masa untuk edit, I would take the time untuk masking a bit certain part dalam music videonya and pastikan sekedok ari particle ke dikenaknya, lens flare ke apa ke somethingnya, goes behind her. So that ia nampak ia macam bisik distance. So apabila yang kah depan kenyak je, ia tak nampak convincing bahawa bendanya amat bisik dalam shot. It doesn't look real lah. Put some of the overlaynya ari belakang ya, do some masking lah. I know it takes a lot more work, a lot more editing frame by frame and all, but it really help sell bendanya seolah-olah betul-betul bisik buat situasinya, masa ia berlagunya betul-betul bendanya betul-betul bisik buat dia, overlaynya bisik dia untuk membantu dan ngadu situasi tentu dengan so short yang cantik lagi. But the overlay can only help so far, the rest non perlu. You have to do it lah untuk sesuaikan lagi, pastikan ia lebih sesuai, adjust ya supaya sesuai dengan apa yang Nuan perlu and editing Nuan and your shot. Okay, customize it a bit lah, customize the shot a bit. Okay, another thing, benda yang this is something I always do on my music video. Aku selalu percaya bahawa warna is a storytelling tool. Warna tu ia bisik maksud, ia bisik bisik kesan apabila nama dot ya. Okay, it's like traffic light, nombor dot merah non stop, nombor dot hijau non kok go. So subconsciously apabila nombor dot utai bukai buat dunia tu warna merah pun orang rasa macam kok ngetu ataupun orang rasa macam berhenti or amaran or something like that. So warna dalam dunia ia bisa merik kesan. Okay, I know I said something yang macam warna dikenal dalam music video tu consistent and cantik and it's sesuai lah dengan music video tu. But for me, if aku lah direct music video tu, I would change the color a little bit. Ngena cara each character aku kan merik sedap warna ke diri. Contoh lah, okay, anak Minnya, he's an innocent boy, ia nak nemu apa yang berlaku, maybe lah ia medak mimit kan. So I would make warna baju ya, everything yang kena ya, everything pakaian yang dikena ya, ataupun anything he touch, semua borak. Induknya, because she's still on the good side and apa semuanya, aku kan merik ya everything, baju apa semua, aku kan merik ya warna biru. Laki ianya, laban he's an evil, ia antagonis dalam music video tu, aku kan beri warna merah. Bisi sigit shot tu yang aku find sayau nala. It's a good opportunity to merik clue lebih dalam ngagai character ya, shot tu. If akulah warna biru yang kuat nak buat sebelah ianya, aku kan tukar ngagai warna merah. Why? Because warna merah tu menunjukkan anger, jealousy, something negative lah. So aku kan associate warna merah tu dengan karakter ya. Aku kan rasa nak baju warna merah ataupun warna hitam, something like that lah. And apabila dah keluar dengan induk bukai, induknya pun Mazela, hai Mazela. Induknya pun memang dah kena baju merah. So apabila keluar, ia memang dah kena baju merah ripun. So dah merik clue yang ia memang akan dah bisik ura bukai dalam hati ya, yang warna merah buat luarnya. So contohlah aku dalam Gagong Kirai kan, dalam music video Gagong Kirai Jerok, aku kena warna. Everything yang induknya kena, ia warna merah. Everything yang ia teguk, cake, pick gitar, scarf, anything, everythingnya warna merah. Demang kebuahnya adalah ia. Laki, semua bala lakinya warna biru, light blue kena sedap ataupun burak. Semua orang bukai, tina sedar, semua nak baju celum. So, nama kebuah yang berkenyak, ia mesti maksud ya lah. I can explain another time, but I'm just saying that nanti aku ngadu music video tu, aku akan ngadu color style yang berkenyak, ia mesti maksud. So, color tu, warna tu, ia boleh meri penceritaan yang lebih mendalam.
laban warna tu oleh merik penceritaan lebih mendalam engkau cara ia secara subconsciously oleh merik kesan tertentu bagi orang kebedok. Okay, the time lapse sequence, it's a impressive technique. Memang sangat cantik shotnya. Aku pun cantik shot. But I feel like basic skedok shotnya, transition antara shotnya, especially shot bahagian tu, tidak bedok TV nya ia not to align. The TV doesn't align, so ya nampaklah dia ia basic di stitch together the image. I don't know apa yang sedap kena untuk shoot tu, is either 60 frame per second or full HD ke ataupun 4K ke. If it's 4K kan, it shouldn't be too hard untuk zoom in a bit and then move the shotnya supaya ia lebih align lah. So I think that part sequence it's impressive, but I think it could be better, a little bit better, if you're given a little bit more time untuk make sure everything align in the sequence. Will look a lot more seamless lah. But it's a small thing. That sequence alone is already impressive. Bakal kepada aku tadi, you're gonna transition apa semuanya untuk hide some of the gaps in between kan. It's really good. But as a videographer, I do notice basically sekedar bendanya you're not to align lah. So it could be, you know, just a little bit lah, a little bit more editing to make sure everything align. Other than that, it's memang cantik. Conclusionnya, so tu adalah contoh music video yang betul-betul bisik budget yang betul, bisik talent yang betul, bisik persediaan yang betul, cerita yang betul, everything just fits together. So aku boleh bedak berkeni sedap yang ada music video tu betul-betul sebagai suatu pasukan. So siapa-siapa orang yang ada music video tu sedap yang betul-betul ngadu kerja rumah, sedap betul-betul faham lagu, jiwa lagu tu, sedap ngadu cerita, sedap execute cerita yang enggak betul, enggak sesuai. Bisik benda-benda storytelling tools yang benda-benda kecil yang mungkin boleh ngasuh video tu lebih lagi. Tetapi those are things yang it's personal taste. Kadang-kadang orang prefer color yang punya. But for me, aku prefer color begitu. Tak bermaksud sedap salah. It's just kami tu rindu benda yang berbeza. And remember, aku ngadu review tu, I'm not objective, okay? I can be wrong. So if nuan tak setuju, you can always comment baru aku kan jawab apa semua, anything. For me, this music video is really good. So, the grade for this music video, the first one ever, A. Okay, something I want to share. So, ngadu video tu adalah ukai sesuatu yang oleh nuan tinokok ngadu betul-betul mana. It's not something that you can just do. Okay, I'll do everything. Ku masang lampu, ku ngadu cerita, ku shoot, aku direct go. If you really want a smooth film making experience, you need a team. You really need a team. Someone ngadu lighting, someone ngadu camera, someone direct, someone ngadu make up, someone ngadu ke production design. It needs a team. You cannot just bila orang nanya aku, berapa ngadu music video tu? Berapa ngadu besar? Aku madah harga begitu. Mana nuang kediri? No, it's not just me. So apabila nak hire aku ngadu music video kan, okay, aku je nurun ke baruh kia lalu shoot everything. No, aku bisik kawan ku, bisik geng ku, merik ku lighting, geng camera. So aku bisik pasukan. So takkanlah budgetnya mesainya untuk satu pasukan. So maya orang dia tu pandang rendah pada aku the kesenian ngadu video tu. Laban anyone boleh ngadu video, semua orang bisik handphone boleh keluar tekan kena aja ngadu video. But to create something yang quality yang tinggi is not easy. It needs team. Just because no boleh ngadunya ke diri, it doesn't mean no boleh ngadunya ngau mana. Contohlah, semua orang boleh Belanda. Kebanyakan orang boleh Belanda. Kecuali orang yang bisik OKU ke anything or you're born with no legs or something like that. Kebanyakan orang boleh Belanda, boleh berjalai. Tapi just because no boleh Belanda, adakah semua orang ke Belanda bodohnya tu buat tahap Olimpik? Tak sama kan? Sama gak ngadu video? Semua orang boleh ngadu video. Semua orang boleh ngerekod video. Tapi ada kena buat tahap yang betul. Tahap kualiti yang no boleh maintain kualiti. Tiap kali no diberi duit untuk ngadu video, no boleh keluar ke kualiti yang sama. Kualiti yang tinggi. So, nyak maksudku apabila nak ngadu video tu. So, nanti nuan kok video yang mana bersedia untuk berkorban benda tu. Duit ngau masa. Untuk nak boleh orang yang berpengalaman, orang yang boleh betul-betul ngeluar ke kualiti yang nitih apa yang kita ikut. So, nanti kita suka video aku review, music video Iban kita gitu, just comment je baru-baru apa music video yang patut ku review lepas tu. Nanti kita suka video tu, please like, comment and share. Kita akan bertemu baru. Elok. Nyajak. Kumadah go.
Kita lu mansang slowly ni. Jalan. Okey. Mansang agak trembel, okey? Okey. Dia tu kita hari ni Belanda agak trembel ya.